Enak kan? Oke bos, mantap sekali bos, sangat enak, serasa sok KTM. Memang mantul bos, mantap betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Warta Kampung kawan-kawan. Jadi hari ini kita mau review ojek sawit pakai shock double ya kawan-kawan. Shock double di bagian depan kawan-kawan, bukan di bagian belakang. Oke kawan-kawan, semoga menjadi inspirasi kurang lebih. Harap dimaklumi. Sepintas kita lihat motor ojek sawit ini biasa-biasa aja kawan. Seperti yang lain yang sudah saya review sebelumnya, ojek sawit ini shock belakang double pakai pelang, ranjang karet, baru pakai disk belakang. Jadi yang unik di motor sawit, di motor ojek sawit yang ini kawan-kawan, dia belakangnya juga pakai temeng dan pakai kotrek ya kawan-kawan. Ini model stangnya seperti ini juga, seperti yang lain. Jadi yang unik ini cuma di shock depannya aja kawan-kawan. Shock depannya double, jadi dua sebelah, sebelah kanan dua di sebelah kiri. Jadi pegangan bawahnya ini dia cuma menggunakan plat aja dia kawan-kawan. Nah ini udah kami tes juga tadi, dia memang sedikit keras. Oke lah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Berita terbaru tentang motor ojek sawit. Nah, nanti kalau ada yang lain kita kabari lagi kawan-kawan. Oke, jangan lupa bahagia ya kawan-kawan. Oke bos, mantap sekali bos, sangat enak, serasa sok KTM.